Ini hasilnya ya, guys. Oke. Jadi jangan buang batu asak yang sudah cekung. Kalau misalkan masih bisa diperbaiki di lapping, lapping aja. Jadi biar lebih maksimal dan pemakaian lifetime-nya bisa lebih lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita, channel Mujono Ahmad. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam yang berbahagia ini kita masih dalam suasana yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Nah, pada konten kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana kita melapping batu asap 5 tagger yang kondisinya sudah sangat parah seperti ini ya. Jadi ini batu sarana buat belajar dan ini kondisinya sudah sangat parah. Nah, saya mau coba lapping kembali atau kita ratain kembali agar ini bisa berfungsi lebih efektif ya. Oke, pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Mujono Ahmad. Check this out. Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Oke ya guys ya, jadi untuk tutorial kali ini kita pakai mesin gerinda tangan. Jadi yang pertama kali kita siapkan adalah kita pakai masker ya, karena ada debu ya, debu dari batu. Oke, selanjutnya adalah kita juga memakai sarung tangan anti sayat agar apa? Agar tangan kita safety ya. Nah, sarung tangan anti sayat ini bukan serta-merta bisa melindungi benar-benar dari sayatan ya. Jadi ini hanya untuk mengurangi cedera ya, mengurangi tingkat keparahan ketika kita terkena benda yang tajam. Selanjutnya kita pakai mesin gerinda tangan dan juga pakai dimmer. Harus pakai dimmer ya, karena kita akan atur putarannya se-safety mungkin ya. Nah, yang pertama kali teman-teman lakukan ya adalah kita menggarisi dulu ya, marking dulu yang mau kita papas ya. Jadi ini tujuannya biar kita nanti ketika kita memapas tidak sampai berlebihan ya. Nah, jadi ini nanti dan diharapkan garisnya ini lebih presisi. Kita pakai gerinda batu, grinding wheel. Nah, karena nanti bisa jadi terlalu lama ya kalau kita pakai amplas velcro. Dan ini cuman habis saja ininya ya, amplasnya kurang efektif. Oke, kita pakai amplas, kita pakai gerinda batu ya. Bismillah. Nah, ini bisa langsung tergerus ya. Oke, sebelah sini ya. Kemudian dari atas.
moments later. Oke ya guys, jadi setelah tadi kita sudah pakai mesin gerinda, jadi sekarang kita lapping lagi. Jadi ini dibasahin batunya, kemudian di lapping manual dengan menggunakan amplas grit 40 ya, 40 atau 60. Seperti ini ya guys. Ya. Nah, seperti ini. Jadi sudah flat ya. Kalau misalkan teman-teman mau yang lebih halus lagi, bisa pakai amplas grit 100 setelah dari grit 40. Nah, ini hasilnya ya guys. Oke. Jadi jangan buang batu asah yang sudah cekung. Kalau misalkan masih bisa diperbaiki di lapping, lapping aja. Jadi biar lebih maksimal dan pemakaian lifetime-nya bisa lebih lama. Oke guys. Mungkin seperti itu untuk konten kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mujono Ahmad dan share video ini seluas-luasnya jika teman-teman rasa ini video yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.